engkau dekat penuh kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersedekah. Apakah kita sudah bersedekah pada hari ini? Tentu jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Bersedekah merupakan tindakan mulia yang masuk ke dalam salah satu sunnah yang sangat dianjurkan untuk umat Islam. Ketika melihat orang yang membutuhkan, umat Islam diwajibkan untuk bersedekah dan meringankan beban mereka. Hal ini didasarkan tenggang rasa sesama umat dan juga kemanusiaan. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195. Dan berinfaklah kamu, bersedekah atau nafkah di jalan Allah, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Saudara seiman, banyak sekali manfaat bersedekah. Adapun manfaat bersedekah, yang pertama, mensucikan diri. Dengan menyedekahkan harta yang dimiliki, dosa-dosa orang yang bersedekah akan dihapuskan. Hal itu tentu saja dapat dituai jika dilakukan bersamaan dengan taubat atas dosa-dosa yang telah diperbuat dan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Yang kedua, pahala berlipat ganda. Bersedekah merupakan tindakan mulia dan sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imbalan bersedekah yang paling utama adalah mendapatkan pahala. Setelah melakukan sedekah, pahala yang sudah kamu miliki akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terhindar dari mara bahaya. Terhindar diri dari mara bahaya merupakan salah satu jenis rizki yang tidak dapat dihitung dengan materi. Yang keempat, memberi ketenangan hati. Sedekah dapat menciptakan ketenangan hati. Ketika bersedekah, pasti muncul rasa tenang karena telah memberi kepada mereka yang membutuhkan. Setelah itu, hati akan terasa lebih tenang karena sudah membantu sesama manusia. Saudara seiman, mari kita sesama manusia untuk saling membantu ketika orang lain membutuhkan, dan bersedekahlah kita selagi kita masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala.